Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan kali ini saya akan membahas masalah motor Miuci. Kenapa sih motor Miuci itu susah hidup atau hidup-hidupannya susah? Jadi begini, apabila motor teman-teman ya, hidup-hidupannya susah, maka untuk mengatasinya pertama dilihat businya terlebih dahulu. Siapa tahu businya sudah mati atau setengah mati. Nah, itu. Kalau untuk pengapian yang lain, itu biasanya kalau untuk motor Miuci itu dia kuat. Jadi kalau umpama apinya hilang, mungkin karena disebabkan sidai atau mungkin disebabkan masalah kiprok ataupun sepul, itu tidak mungkin. Tapi biasanya pengapian hilang di motor Miuci itu disebabkan karena businya mati. Kemudian masalah-masalah yang lain selain pengapian itu biasanya ada di bagian injektor, bisa jadi, atau mungkin di full pump injeksi, bisa jadi, atau mungkin di rotaknya, atau mungkin di saringan full pump injeksi. Ya pokoknya yang ada di tank itulah, di situ ada rotak, ada saringan full pump injeksi. Itu juga kalau dia sampai kotor, maka itu bisa menyebabkan hidup-hidupan motor Miuci itu susah atau hidupnya susah. Nah, seperti itu. Mungkin juga perhatikan di bahan bakarnya. Bahan bakarnya supaya dilihat. Ya, kadang terjadi kita beli bensin itu bensinnya mentah, ya. Karena tidak langsung dipom atau di eceran, itu juga bisa menyebabkan hidup-hidupannya susah. Jadi letak permasalahannya banyak. Maka ini supaya dicek satu persatu biar motor teman-teman, utama motor Miuci, hidup-hidupannya lancar. Juga di filter udara, kadang filter udara kotor ataupun filter udara basah ya, karena mungkin habis kena hujan, itu juga bisa menyebabkan hidup-hidupan motor Miuci susah ya, hidup-hidupannya susah. Seperti itu apa yang bisa saya berikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.